Selamat pagi Kakak Teteh di Satungtung di ujung Banten. Saat ini saya sedang berada di Batako Teluk Labuan, di mana semalam kejadian banjir rob terjadi di area Batako dan sekitar pesisir pantai yang ada di Kabupaten Pandeglang. Kejadian itu dimulai sejak pukul 8 malam sampai dengan pukul 2:30. Informasi yang saya dapatkan ini sudah mulai surut dan akhirnya para pedagang yang biasa berdagang di Batako ini harus mengalami kerugian karena memang kondisi lapak-lapak para pedagang ini mengalami kerusakan. Dan kita akan berkeliling Batako untuk menginformasikan kondisi terkini tempat yang biasa dijadikan sebagai wisata kuliner bagi masyarakat. Ini kondisi yang memang real terjadi di Batako. Jadi sampahnya dikembalikan lagi. Semalam juga ini sampai ke masuk ya, sepertinya masuk ke area SPBU. Sampahnya luar biasa. Ini sampah semua. Saat ini sudah mulai tenang ya, jika dibandingkan dengan semalam. Gelombang ombak itu sudah semakin tenang, meskipun memang tetap pasang, tetapi sudah semakin tenang. Ini ada yang hancur, apa pedagang? Ini lapak pedagang juga masih. Kita coba untuk menelusuri ke sini ya. Nah ini becek ya, jalan mau ke kantor BP3L. Ini becek karena semalam banjir rob. Ini lapak pedagang yang biasa berjualan untuk para pedagang yang ada di Batako. Hancur. Di sebelah saya sudah ada salah satu pemilik lapak ini dengan Bapak siapa? Assalamualaikum. Bapak Ridwan. Bapak Ridwan. Bapak, semalam ini terjadi banjir rob disertai angin kencang ya Pak ya? Iya. Tak berapa ya Pak? Abis maghrib. Abis maghrib terjadinya. Iya.
dan hasilnya lapak milik bapak ini hancur berantakan. Hancur berantakan. Itu jam berapa, Pak? Sekitar jam 9. Jam 9? 8, jam 9 lah. Bapak sedang di sini? Sedang di sini. Jualan ya, Pak? Jualan. Ikan-ikannya pada gimana, Pak? Ikannya alhamdulillah bisa diselamatkan. Oke. Jadi barang dagangannya udah aman. Barang dagangannya udah aman. Tetapi yang hancur lapak. Yang hancurnya cuma lapak doang. Oke. Kira-kira berapa, Pak, untuk total kerugiannya berapa? Sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Baik. Dan Bapak memang biasa berdagang di sini, Pak, ya? Iya. Dan ini yang paling parah tuh seperti apa, Pak? Ini belum yang paling parah, Bro. Belum. Biasanya kalau yang parah ini malah nggak sisa, sampai ke ikan-ikannya juga nggak sisa. Oke. Kalau biasanya yang paling parah itu jeda waktunya kapan, Pak? Kalau musimnya itu? Ya emang bulan-bulan ini sih. Jadi ya, hampir mapak tanggal. Air masangnya disertai air masangnya cukup gede. Ditambah anginnya juga gede. Oke. Dan sampai saat ini Bapak belum ngeberesin ya, Pak, ya? Belum. Oke. Rencananya kapan, Pak? Rencananya ya mungkin sekitar 5 hari lagi lah. 5 hari. Karena memang ini cuacanya masih ekstrim. Ya? Oke. Terima kasih, Pak. Tetap sabar, Pak, ya. Yeah. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa turun cepat ya, karena memang serius kaitan dengan perekonomian pedagang nih. Makasih, Bapak Ridwan. Sampahnya luar biasa, Kakak Teteh. Bukan hanya sampah, tetapi juga batu-batuan. Ini luar biasa, menghantarkan kembali sampah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai, ke laut, dikirimkan kembali oleh laut. Ini adalah jalan beton ya. Sebenarnya ini jalan beton tapi tertutup oleh sampah. Punten, Pak. Ini tempat berjemur ikan asin rusak, Pak. Tempat jemur ya, Pak, ya? Iya. Jemur ikan ya? Iya. Iya. Ini semalam angin banjirop jam berapa, Pak? Jadi sekitar jam 7. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Sampai dengan jam 11 lah. 11-an. Iya. Ini menurut Bapak paling parah atau enggak? Enggak. Biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Iya. Ada yang lebih parah dari ini? Ada. Sebelumnya ya. Iya, sebelumnya ada. Oke. Tapi masuk ke kampung, Pak, bentar. Masuk sebelah sana mah, tapi sebelah sini enggak. Sebelah sini tinggi. Oke. Kalau sebelah sana tuh rendah. Oh.
pada ngeli? Masa ya, sebagian sih. Sebagian ngungsi, sebagian enggak. Tapi ini belum parah ya, Pak ya? Belum. Oke. Okay. Ini mau ada setiap angin barat inilah kejadiannya. Dan periodenya bulan Desember, Pak ya? Iya. Ya pokoknya bahasa berberan Desember, September, Oktober ya. Gitu. Dan Pak ini kan juga banyak sampah tuh, Pak. Emang biasanya sampah juga di termasuk. Iya, banyak barang banyak orang dulunya tuh enggak ada. Oke. Dulunya ini sekarang banyak orang ya. bertambah ya jadinya gini ya kotor gini. Oh. Dulunya emang enggak ada bersih. Harapannya apa Pak ini untuk penanganan sampah nih, Pak? Harapannya aturannya dibersihin ya. Maunya mah harapannya gitu. Bersihin semua Pak ya, apalagi ya. Kan sekarang udah di jalan beton Pak ya. Udah di beton. Jalan. Di sini udah tinggal berapa tahun, Pak? Wow, udah 40 tahunan lah. 40 tahunan ya. Iya, sebelum ada pembangunan ini saya udah di sini. Oke. Bapak nelayan apa bukan? Nelayan ya, Mas. Asli nelayan semenjak kecil. Libur, Pak ya? Iya, ini sih. Kalau Bapak udah berapa minggu enggak ke laut? Sekitar udah sebulan setengah lah. Sebulan setengah? Iya, gini terus anginnya. Terus ya. Kalau misalkan enggak ngelaut, apa yang Bapak lakukan? Ya gitu, pengangguran, gak ada kegiatan, gak bisa kegiatan di darat. Berarti udah sebulan setengah Bapak nganggur ya Pak ya? Iya sebulan setengah. Oke. Udah abis-abisan ya. Banyak ngekadenanan Pak ya? Tukar ngerokok malah ya. Nanti kebeli sih. Oke Pak, nyusabar Pak ya. Iya. Atur nuwun Bapak. Iya.